membuat adonan, memotong, menghias, dan menyajikan. Ya, layaknya seorang chef profesional, anak-anak juga bisa membuat aneka masakan lezat. Selain menyenangkan, memasak juga bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Mulai dari melatih konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan kemampuan motorik, melatih membuat keputusan, serta meningkatkan kepercayaan diri. Dan memasak itu juga sebetulnya membuat anak merasa bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ada sense of achieving. Dia merasa bahwa, oh, dia bisa memproduksi sesuatu dari suatu bahan yang sebelumnya berbeda. Dan itu sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam hal merasakan mencapai prestasi. Mengajarkan anak memasak terbukti memberikan dampak positif. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Gunakan peralatan masak yang ramah anak alias tidak membahayakan. Dan pastikan kegiatan ini selalu dalam pengawasan.